Menurut Mbak Fathia, seberapa berbahayanya sih Luhut ini? Aduh, kalau dibilang seberapa berbahaya, kalau semua manusia kan berbahaya ya untuk manusia lain ya sebenarnya. Tapi kadarnya aja nih yang bahaya banget, okay. Apa bahaya aja gitu kan. Luhut ini berapa nih? Nah, berapa nih kadarnya? Kalau Luhut ini bisa jadi di pihak yang pelapor, memang yang munculnya namanya Luhut Binsar Panjaitan. Tapi belakangan kami makin curiga, ini bagaimana barang ini bisa sampai ke orang yang namanya Luhut Binsar Panjaitan. Ini ada kelompok yang cara sampainya atau tibanya si video dan riset itu ke si LBP ini kayaknya